udah punya buktinya sekarang, Mas. Kamu udah gak bisa ngelak lagi sekarang. Mau ngomong apa kamu sekarang? Mau ngejelasin apa kamu sekarang? Udah jelas-jelas di sini ini tiket kamu sama Dita kan? Pergi berdua kan? Ya, aku bisa jelasin. Terus kayak gitu aja ngomongnya. Terus aja. Setiap ada masalah, aku bisa jelasin. Gak bisa, kamu gak bisa jelasin apa-apa, Mas. Setiap kali ada masalah juga aku minta maaf. Kamu minta maaf terus-terusan, tapi apa? Kamu ulangin terus. Kamu... Bener-bener ya, Mas? Ya? Maksudnya, segininya kamu bohongin aku, Mas. Demi kamu bisa jalan berdua sama Dita, kamu pergi ke luar negeri alasan kamu mau bisnis, Mas. Taunya kamu sama Dita pergi berdua. Kenapa kamu harus sampai ke Singapura, Mas? Aku tanya. Biar kamu gak ada yang ganggu di sana. Biar gak ada aku, biar gak ada mata-mata si Sisil. Sayang, aku bukan alasan, sayang. Aku emang beneran ada meeting di sana. Tapi aku sekalian ngajak Dita buat aku ngurusin pengobatan dia di sana. Pengobatan. Peduli banget kamu sama dia, Mas, ya. Sampai kamu rela loh bohongin istri kamu sendiri. Gak gitu, sayang. Sayang, please. Sakit kepala aku, tahu gak sih? Bagaimana aku bisa lupa? Sayang, 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 Rin, sayang, please, 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 Rin, sayang. Kamu ke Singapura sama Dita kan, Mas? Jawab dong. Pergi ke Singapura sama Dita kan, Mas? Maksud kamu apa sih? Aku nggak ngerti, saya. Masih mau ngeles, Mas nih. Lihat sendiri.
Rin, please, 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 bawa mobil jangan kayak gitu, Rin. Please, kamu harus hati-hati bawa mobilnya, Rin. Saya mewakili Airlines, harus berkata jujur untuk saat ini. Saya dapat info terbaru soal penumpang yang berada dalam pesawat diinfokan, diprediksi tidak selamat. Tim evakuasi telah dikerahkan ke sana untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi mohon bersabar dan menunggu update terbarunya. Sayang, Rin, Ariana. Rin, kamu harus kuat. Kamu harus bisa mempertahankan apa yang memang harusnya milik kamu. Sayang, please. Apa lagi, Mas? Kamu, Mas! Kamu nggak boleh nyetir, keadaan kamu lagi begini. Saya aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Ini apa-apaan sih, Mas? Kamu ini benar-benar ya, Mas, ya? Kenapa kamu kayak gini sama aku, Mas? Harusnya kamu senang dong, Mas. Biarin aja aku pergi, Mas. Sekarang nggak ada yang gangguin kamu sama Dita lagi. Enak hidup kamu, Mas. Udah biarin aku pergi. Apaan kamu, sih? Kamu jangan sembarangan, sayang. Apalagi, Mas? Jangan sembarangan, aku gak mau kamu ngomong begitu. Kenapa? Kenapa, Mas? Kenapa kamu gak mau aku ngomong kayak gitu tadi? Harus berapa kali aku nanya sama kamu, Mas? Aku kurang apa jadi seorang istri, aku kurang apa? Diam aja kan kamu kan? Aku bukan gak bisa jawab, sayang. Terus apa? Aku dengerin kamu. Jawab dulu, kurang apa aku jadi istri? Kurang apa? Gak ada kurangnya, sayang. Terus kenapa kamu selalu sama Dita? Kenapa aku gak bisa hilangin bayang-bayang Dita dari kamu? Kenapa?